apa sih gue geli deh kalau ada apa ngomong. Kakak guru? Oke. Okay. Mantap jiwa. Oke. Okay. Sekarang lagi ngetren kata mantap jiwa. Oh mantap jiwa, oke. Okay. Dan sekarang ini saya punya tayangan ketika Randy latihan fitness. Oh. Ya, sama-sama bye-bye nge-chat semuanya ya. Waduh, keren banget sih. Sama kita lihat tayangannya. Ada push. Dua. Tiga. Sebenarnya sih street workout aja sih itu. Bukan masalah apa-apa, gemes. Nah, maksud gue itu emang termasuk fitness. Exercise sih intinya kalau ya mungkin. Nah udah punya cowok kayak gitu. Korbana, ini kita tamu boleh dibawa pulang nggak sih sehari doang? Udah gondrong badannya kayak begitu. Keren banget sih, kotak-kotak. Itu namanya dia lu jangan coba-coba deketin. Enggak, dia. Tapi dia lagi trauma. Lagi trauma maksudnya? Trauma apaan? Enggak, dia lagi trauma, dia lagi enggak mau deket, dia mau cari yang serius, enggak mau pacaran, iya kan? Masuk aja ke sana. Emang Randy. Emang itu benar ceritanya? Apaan? Pacar kamu hempas ke tangan orang lain. Apaan siapa? Tuh, nih dunia ya. Udah six pack, gondrong, cakep, pacarnya aja masih ke yang apalagi ku. Kotak-kotak itu kan wajar ya, kalau dia lingkaran besar, lingkaran kecil. Hai, coba perhatiin. Bos-bos rata-rata perutnya kayak emas loh. Iya tahu. Oh. Hah? Jadi, tahu, mas doain ya. Doain ya, Ivan Gunawan lagi mau jadi brand ambassador. Brand ambassador apa tuh? Keong emas Taman Mini. Jadi foto di depannya Ivan Gunawan gini. Nggak, ini serius. Ini gue mau nanya tentang fitness fun care. Fun core. Oh, fun core. Jadi itu sebenarnya itu judul yang aku tulis di IG pribadi. Okay. Itu fitness fun core. Itu maksudnya itu exercise core, tahu nggak core itu apa? Core. Apa? Otot perut, core. Core. Betul. Ah, nge-gym dong lo. Jadi lo tahu. Kalau nge-gym mah nge-gym, pulang nge-gym dapat nomor telepon personal trainer buat apa? Apa dong ya? Oke, Gigitan. Ntar dulu kalau Bano, hah? Pertanyaan aja belum dijawab kalau Bano. Dia tanya, you did that katanya. Lu jangan bikin cerita lu. Ya iyalah, yuk. Di sini masih aja lu kagak anggap bercandaan kemana aja sih lu ya. Kayak kita kata-kataan aja. Santai aja, say. Ih, mau ke sono? Ya udah, enak gak bagi-bagi. Jadi itu olahraga apa? Itu sebenarnya sih masuknya tetap ke street workout, olahraga olahraga awas jalanan. Ini, kabel kampung ini. Olahraga yang kita bisa lakuin di mana aja sebenarnya enggak. Bisa di mana aja. Bisa di mana aja. Praktekin, ajarin tuh Aigun biar badannya bagus. Enggak usah, udah gua gendut aja nyaman. Enggak, harus sehat. Gua harus sehat. Ejek, ejek.
Ayo, badan lu bagus, gue bangga. Ayo, bangun. Sebenarnya ada banyak banget ya olahraga street workout itu, pokoknya ya sama aja kayak olahraga biasa. Ada untuk kayak sekarang ini ada grup-grup kayak pertemanan sehat, kalistenik, yang latihnya gitu-gitu. Di luar gitu, di lapangan. Benar. Gelora Bung Karno. Benar. Makanya ke Gelora Bung Karno datang. Jangan kenalin Batagor di pojokan. Oke, berarti mau pusap ya? Gue pernah lihat ada orang push up tepok gitu, gimana caranya? Bisa, emang kalau misalnya kita, kalau memang tenaga otot kita udah eksplosif, hey, coba kita buka dong. Oke. Jadi kalau olahraga lari. Jauh, jangan bikin bintang tamu jadi takut ya. Enggak usah pegang-pegang, bisa enggak lo? Oke. Ini kalau eksplosif ya. Coba. Kalau eksplosif itu berarti kita agak sedikit pakai ekstra. Teleponnya jatuh, entar rusak loh. Enggak. Ih, kepengen jadi ubinnya deh. Oke. Sekarang ini saya akan coba sama kayak Randy. Randy, set. Oke. Bareng apa? Bareng-bareng. Oke, bareng. Alright. Kita mulai ya. 1, 2, 3. Perut lo masih kotak-kotak ya? Masih. Coba gue lihat dikit. Dikit aja. Mantap jiwa. Oke, sebelum saya panggil bintang tamu berikutnya, coba lu berdua. Six pack yang gue mau lihat, coba berdua. Sini. Apanya lagi? Gue mau lihat. Apa nih, barengan? Iya, badannya, coba lihat. Gue mau kasih lihat. Berarti lu yang palsu, ini yang asli ya. Oh, palsu ini berarti. Iya. Barengan. Gak ada, jangan dinaik-naikin. Gak ada. Gue mah emang nge-gym. 3, 2, tahan. Tahan. Di depan, belakang. Oh, okay. Jadi, manis yang ada di rumah, Igun cuma ingin bilang bahwa sekarang ini memang separuh hidup Igun itu untuk olahraga. Oh. Jadi untuk ngebentuk perut kotak-kotak kayak begini, itu nggak mudah. Ya. Jadi gimana? Kalau kalian nggak bisa benar-benar pakai pensil alis, kalian nggak akan bisa begini. Sini. Mau berat sis pack kayak gini, makanya makan gerobak mie ayam. Kamu gemes kan sama aku? Oke, satu bintang tamu lagi yang dia juga sangat cinta dengan olahraga. Keren, kece. Siapa lagi sih? Samsir, Allah.
kalau main bola kan? Iya, iya. Dia bola, dia bola tendang, kalau lu kan bola bekel. Gak semua aktivitas aku coba, ceritain ke kamu. Coba buktiin ke aku. Main bola apa? Main bola apa emang okay. Kamu? Bola ini aja bisa, apalagi bola matamu. Kalau Samsir, ini Ayu ingin melihat Ivan buktinya sebagai pemain bola. Iya, coba ikut Samsir. Okay. Oh, sekarang tolong tendang sekenceng-kencengnya. Mau kemana boleh, tapi boleh. Hei, sekarang Samsir sama Ivan Gunawan jadi pemain bola coba. Ayo Igun, pasti bisa. Maaf, gimana kalau aku jagain aja di ujung lapangan? Lagian gak cocok ambulan megang P3K. Samsir Alam ini manfaatin main bola. Coba dong, bukti, coba buktiin dong kalau lo laki-laki lo buktiin kayak Samsir. Gak penting udah kalian laki-laki, udah enggak usah. Terima gua padanya. Mau ngapain lo? Daging. Oke. Oh, siapa? Eh, ini kategori wanita ya. Oke. Jangan di situ, di sini aja. Nah iya. Ruben lo jadi kiper, gue tendang. Iya. Oke. Lo jadi kiper. Jadi kiper larinya yang bener, eh. Ini perasaan gue gak enak nih. Siap. Itu kok kiper di belakang gawang? Iyalah. Lo di depan dong, Nyo. Ini kayaknya kita bisa kena nih. Awas, Aigun. Salah, awas. Wes, go. Hei, itu bolanya. Bolanya. Dan di bawah, di depan. Beda nih, lo kalau tendang. Bola itu cuma bukan gitu doang, coba. Coba yang gini-gini tuh apa istilahnya? Juggling. Ya juggling, coba. Nah, sesaat lagi Ivan Gunawan akan mencobanya. Apakah dia bisa atau tidak? Yeay. Lo harus latihan setelah yang satu ini tetap di brownie. Oh,